خلاص يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Nuwasil darsana, kita lanjutkan pembahasan kita yang sudah sampai pada al-babus sadis, bab yang keberapa? Keenam. Yang keenam bab tentang apa? Kita sudah sampai bab yang keenam tentang apa? Fi adabil qira'ah. Adab membaca Al-Qur'an. Kita sudah sebutkan dua adab pada sore kemarin, yaitu yang pertama adalah apa? Tuh, pada lupa. Ikhlas. Nah, yang pertama, yang kedua, iya, bersih atau membersihkan mulut, membersihkan gigi. Sehingga ketika baca Quran baunya bau harum. Yang ketiga, adab selanjutnya atau adab yang ketiga adalah yustahabbu wa yustahabbu an yaqra al-qur'ana wa huwa ala taharatin, dalam keadaan suci, dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci disunahkan bagi orang yang hendak membaca Al-Quran, dia hendaknya dalam keadaan yang suci. Kalau hadas kecil berarti berwudu, kalau hadas besar berarti dengan mandi, sehingga ketika baca Quran dalam kondisi suci. Paham? Yang selanjutnya, berarti yang keberapa? Yang keempat. Adab membaca Al-Quran yang keempat adalah bertayamum jika tidak mendapati air. Ya, tadi kan dijelaskan sebaiknya dalam keadaan dalam keadaan suci, yaitu dengan cara berwudu. Kalau tidak ada air bagaimana? Kalau tidak ada air berarti tayamum. Idza lam yajidil junubu awil haidu ma'an tayammama. Kalau orang yang junub atau orang yang sedang haid ketika akan bersuci tidak mendapatkan air, maka dia boleh dengan tayamum.
Ya, sudah kita pernah bahas tentang tayamum ya. Syarat-syarat boleh tayamum. Di antaranya adalah tidak mendapatkan air. Tayamum. Ya. Yang selanjutnya, yang keberapa berarti? Ya, kita percepat saja. Kita sebutkan poin-poinnya saja. Yang nomor tiga tadi dalam keadaan suci. Ya. Yang selanjutnya adalah ya, bertayamum jika tidak mendapatkan air. Yang kelima, wa yustahabu an takuna al-qira'atu fi maudi'in nadhifin mukhtarin. Ya. Hendaknya orang yang membaca Al-Qur'an itu di tempat yang bersih, nadhif, bersih. Ya. Mukhtarin dan nyaman. Ya. Ketika kita akan membaca Al-Qur'an, pilih tempat yang bersih dan nyaman. Sehingga baca Al-Qur'annya lebih tenang, lebih menikmati, lebih khusyuk, ya. Dan lebih betah, ya. Berbeda membaca Al-Qur'an di tempat yang nyaman dengan di tempat yang tidak nyaman, tempatnya panas, tempatnya bau, tempatnya kotor. Ya, tidak mengenakan, tidak betahi. Maka kalau baca Al-Quran cari tempat yang nyaman. Supaya apa? Supaya kita bisa berlama-lama dalam membaca Al-Quran. Ya, cari tempat yang adem, tempat yang bersih, tempat yang wangi. Ya, kalau ya, contohnya di masjid. Ya, insya Allah masjidnya bersih, masjidnya adem. Ya, masjidnya wangi. Tapi boleh nggak membaca Al-Quran di tempat yang tidak bersih? Boleh. Ya, contohnya di halaman atau di mana? Oh, di kamar mandi nggak boleh. Ya, di depan masjid atau depan masjid yang masih kotor boleh-boleh saja. Tapi sebaiknya membaca Al-Qurannya di tempat yang bersih supaya lebih nyaman. Yang ke berapa? Yang ke enam. Yustahabbu lil qari'i fi ghairi sholati an yastaqbila al qiblata. Kira-kira apa nih? Menghadap kiblat. Ya, disunahkan bagi orang yang ingin membaca Al-Qur'an, dia hendaknya menghadap kiblat. Kiblat arahnya di mana? Di sebelah sana apa sebelah sana? Oh iya. Sebelah sana ada es buah. Nah. Di sebelah sana kiblat. Kalau kita ingin membaca Al-Qur'an, maka sebaiknya apa? Menghadap es buah, menghadap kiblat. Ini sudah wajah-wajah ini ingin buka ini. Sabar, sabar. Menghadap ke arah kiblat, ya. Termasuk adab dalam membaca Al-Quran. Maka nanti kalau murojaah atau kalau tadarus, menghadap kiblat. Walaupun boleh-boleh saja. Menghadap ke arah manapun boleh, tapi sebaiknya menghadap ke arah kiblat. Ya, teman.
Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa khairul majalisi mastuqbila bihi al-qiblah. Sebaik-baik majlis, ya Mas, sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat. Tapi kalau usahanya di sebelah sini, yang ada di sini, majelisnya di sini. Sebaik-baik majelis adalah menghadap kiblat. Ya, terutama dalam membaca Al-Quran. Yang ke terakhir. Ya, yang ketujuh ya. 7-6 ini. Fa idza arada syuru'a fil qira'ati ista'ada. Apabila ingin membaca Al-Qur'an, maka disyariatkan untuk isti'ad, apa isti'ad? Membaca ta'awud. Bagaimana baca ta'awud? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian baru mulai baca Quran. Jangan ujug-ujug langsung bismillah. Bismillah itu adalah awal surat, namanya bis. Tapi kalau awal membaca, kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu a'lam. Subhanallahumma bihamdika inna anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.